Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Danger Close The Battle of Long Tan. Film ini mengisahkan pertempuran berdarah tentara Australia menghadapi tentara Vietcong Vietnam Utara. Pada Agustus 1966, Vietnam terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian utara dan selatan. Australia dan Selandia Baru mengirim pasukan untuk membantu Amerika Serikat dan Vietnam Selatan dalam pertempuran melawan komunis Vietnam Utara. Para tentara yang dikirim merupakan campuran wajib militer dan relawan dengan usia rata-rata 20 tahun, di mana kebanyakan dari mereka sebelumnya tidak pernah melihat pertempuran. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan, video ini full spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, langsung aja kita masuk ke plot ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan markas tentara Australia mendapat serangan mortir secara bertubi-tubi dari Vietnam Utara. Mayor Harry Smith segera memerintahkan para prajurit mengambil senjata dan bersiap bertempur mempertahankan markas. Setelah beberapa saat, serangan pun berakhir dan para prajurit bersiaga di posnya masing-masing. Sambil merokok dan minum, tampak dua prajurit yang bernama Paul Lars dan Noel justru asik berbincang. Di tengah perbincangan, Lars dengan ceroboh tanpa sengaja menarik pelatuk senapannya, sehingga menyebabkan dirinya dimarahi oleh Mayor Smith. Saat itu juga Mayor Smith memberitahunya unsur terpenting dalam pertempuran, yaitu kepercayaan. Setelah itu Mayor Smith memberitahu anak buahnya jika mereka akan pergi menuju Long Tan untuk menggantikan pasukan Bravo yang sudah semalaman berada di sana. Tidak menunggu lama, pasukan Delta yang dipimpin Mayor Smith langsung berangkat menuju Long Tan. Setelah melintasi padang rumput, Mayor Smith membagi pasukannya menjadi tiga bagian, yaitu Peloton 10 yang dipimpin oleh Letnan Geoff Kendall berada paling depan. Peloton 11 dipimpin Letnan Gordon berada di tengah, dan Peloton 12 dipimpin oleh Mayor Smith berada di belakang. Mereka terus bergerak melintasi hutan dan menyeberangi sungai hingga tiba di sebuah kebun karet. Mereka bergerak dengan berhati-hati hingga tiba-tiba tentara Vietcong tanpa sadar menuju ke arah Peloton 11 yang berada di tengah. Sersan Bob dengan sigap langsung menembak tentara Vietcong tersebut. Letnan Gordon lalu menghubungi Mayor Smith kalau mereka mendapat kontak tembak. Mayor Smith memberi perintah untuk mengejar tentara Vietcong tersebut. Mereka pun terus bergerak maju mengejar musuh. Mereka maju dengan perlahan dan berhati-hati karena tampaknya ada yang aneh. Suasana seketika menjadi sangat hening dan... rentetan tembakan senapan mesin musuh menembaki mereka tanpa henti, dan pertempuran sengit tidak dapat terhindarkan. Peloton 11 tidak bisa bergerak karena serangan musuh yang begitu dahsyat. Letnan Gordon lalu meminta bantuan artileri serta Peloton 10 kembali mundur dan Peloton 12 bergerak maju untuk memberi bantuan. Divisi artileri langsung menembakkan meriamnya ke arah musuh dan beberapa mengenai sasaran. Serangan artileri tersebut tampaknya tidak menyurutkan serangan tentara Vietcong. Mereka terus melancarkan serangan tanpa rasa takut, sehingga Peloton 11 tidak bisa melakukan pergerakan karena posisi mereka benar-benar terjepit. Sementara itu, Peloton 10 yang akan memberi bantuan juga bertemu musuh dalam jumlah yang sangat banyak. Dan parahnya lagi, radio komunikasi mereka rusak tertembak sehingga tidak bisa berkoordinasi dengan markas pusat. Peloton 12 yang berada di sisi belakang juga belum bisa membantu, karena mereka harus mengamankan jalur menuju markas agar tidak dilewati musuh. Sehingga mereka hanya bisa meminta serangan artileri untuk membantu Peloton 11.
Serangan artileri itu berhasil membuat tentara Vietcong mundur untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian, seorang prajurit dari peleton 10 yang terluka membawa kabar kepada Mayor Smith bahwa peleton 10 mendapat serangan dahsyat dan radio komunikasi mereka rusak. Kembali ke peleton 11, mereka kembali mendapat serangan dari tentara Vietcong dari berbagai arah dengan jumlah yang sangat banyak. Sersan Bob lalu menghubungi Mayor Smith dan memberitahu kalau posisi mereka terkepung. Mayor Smith lalu meminta markas untuk meminta bantuan udara dari Amerika. Bantuan udara dari Amerika pun tiba. Sersan Bob langsung melempar bom asap untuk memberi tanda. Namun sialnya bom asap yang dilempar tidak menyala. Pilot yang tidak mendapat tanda untuk menjatuhkan bom ingin membatalkan serangan, karena mereka juga memiliki misi di tempat lain. Mendengar itu, Mayor Smith lalu menyuruh sang pilot untuk menjatuhkan bom di sisi timur jalur Long Ten. Bom yang dijatuhkan asal-asalan akhirnya tidak mengenai sasaran. Kini peleton 11 semakin terdesak dan kehabisan amunisi. Sementara di depan terdengar tentara Vietcong dalam jumlah yang sangat banyak kembali melakukan serangan. Sadar mereka akan kalah, Sersan Bob lalu meminta serangan artileri tepat di posisi pasukannya. Mereka sempat menolak permintaan Sersan Bob, namun karena semakin terdesak, Sersan Bob terus memaksa. Dia dan prajuritnya telah rela mengorbankan nyawanya untuk menahan serangan tentara Vietcong. Tidak ada lagi pilihan, Mayor Smith lalu mengirim perintah untuk melakukan serangan artileri tepat ke posisi peleton 11. Setelah serangan berakhir, tampaknya peleton 11 tidak ada yang selamat. Kesedihan pun dirasakan oleh Mayor Smith dan semua tentara lainnya. Sementara itu, tentara Vietcong terus bergerak mendekati posisi peleton 12. Mayor Smith lalu meminta markas untuk mengirim bantuan. Akan tetapi, markas mengatakan kalau tidak ada lagi bantuan yang bisa dikirim. Mayor Smith juga diperintahkan untuk segera mundur. Namun, Mayor Smith menolak perintah tersebut dan berinisiatif untuk tetap bertahan. Mayor Smith kemudian memerintahkan salah seorang prajurit untuk pergi membawa radio ke peleton 10 yang masih terjebak. Setelah itu dia kembali menghubungi markas untuk meminta mengirimkan amunisi. Namun sekali lagi permintaannya ditolak dan sang komandan kembali memerintahkan mereka untuk mundur. Akan tetapi seorang komandan helikopter merasa iba dengan perjuangan Mayor Smith dan pasukannya, sehingga dia memutuskan untuk mengirimkan amunisi meskipun itu sangat berbahaya. Sementara itu, prajurit yang membawa radio berhasil menemui peleton 10, dan mereka segera diperintahkan mundur ke posisi peleton 12. Helikopter yang membawa amunisi mendapat serangan dari tentara Vietcong, hingga akhirnya mereka berhasil menurunkan amunisi tersebut. Peleton 10 yang bergerak mundur kembali mendapat serangan, walaupun akhirnya mereka mampu memukul mundur musuh. Setelah baku tembak berakhir, tiba-tiba ada sekelompok tentara yang berjalan di antara granat asap menuju ke arah mereka. Awalnya mereka mengira itu adalah musuh, namun ternyata itu adalah sisa peleton 11 yang berhasil selamat dari gempuran artileri sebelumnya. Mereka sangat gembira melihat beberapa dari peleton 11 masih ada yang selamat. Namun di tengah kegembiraan itu mereka kembali mendapat serangan. Dengan bersusah payah, mereka akhirnya berhasil bergabung ke peleton 12. Mayor Smith kemudian menghubungi markas pusat kalau mereka berhasil mengamankan beberapa pasukan peleton 10 dan peleton 11. Selanjutnya, dia meminta untuk mengirimkan APC kepada mereka. Sempat terjadi perdebatan di antara para komandan di markas pusat, namun akhirnya beberapa APC dikirimkan untuk membantu Mayor Smith dan pasukannya. Seluruh anggota peleton yang tersisa telah berkumpul dan Mayor Smith memimpin langsung semua pasukan serta menyusun strategi untuk menahan serangan musuh. Markas pusat kembali menghubungi mereka dan memberitahu jika APC sedang dalam perjalanan dengan perkiraan akan sampai dalam 1 jam ke depan. Sementara itu, tentara Vietcong dalam jumlah yang sangat banyak terus bergerak maju dan akan mengepung Mayor Smith dan pasukannya. Mayor Smith dan pasukannya telah siaga menunggu bantuan sekaligus serangan dari musuh. Di saat itu juga, Mayor Smith memanggil Lars dan sedikit bercerita dengannya.
Lars bercerita bahwa dirinya sangat ingin pulang. Dia mengatakan akan menikah dengan tunangannya setelah perang usai. Tibalah saatnya pertempuran yang begitu dahsyat terjadi. Kompi Delta yang dipimpin Mayor Smith harus menahan serangan tentara Vietcong dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka bertempur dengan begitu bersemangat dan melawan rasa takut. Serangan masif tentara Vietcong membuat satu persatu pasukan Mayor Smith gugur tertembak. Bahkan, Lars juga terkena tembakan tepat di kepalanya, yang membuatnya tewas saat itu juga. Kini harapannya untuk pulang dan menikah telah sirna. Serangan bertubi-tubi tentara Vietcong membuat mereka semakin terdesak hingga akhirnya kehabisan amunisi. Tentara Vietcong semakin mendekat, sementara mereka sudah tidak bisa kemana-mana dan tinggal menunggu waktu saja untuk dihabisi. Di tengah kepasrahan, bantuan APC akhirnya datang dan langsung memukul mundur para tentara Vietcong. Mayor Smith dan pasukannya akhirnya berhasil selamat. Tampak raut tegang dan ketakutan dari wajah mereka setelah melewati pertempuran yang begitu mengerikan. Setelah perang usai, mereka semua berkumpul dan satu persatu nama anggota Kompi Delta dipanggil. Tampak banyak di antara mereka yang gugur termasuk Letnan Gordon dan prajurit Lars. Lalu di akhir film diperlihatkan tugu yang dibangun di sekitar lokasi pertempuran untuk mengenang para tentara yang mengorbankan nyawanya di tempat tersebut. Hasil perang, kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan, dan film pun selesai.